Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini untuk teman-teman yang mohon maaf ya, yang sekarang masih nganggur di rumah, ataupun yang sudah diputus kontrak kerjanya, maupun yang bingung mencari pekerjaan, nggak ada kegiatan, tidur, makan, tidur, kan capek gitu ya. Nah, ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai hal ini, saya coba buat video ini. Jadi, solusinya untuk teman-teman semuanya yang punya handphone, terutama ada paketannya, daripada main game, paketannya habis ya, sia. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya rekomendasikan yang masih nganggur, yang masih nggak punya kesibukan apapun, bikinlah video konten. Ada tuh banyak bisa konten di TikTok, di YouTube, dan sebagainya. Karena sekarang tuh platform media sosial tuh banyak banget. Bisa di YouTube, ini tinggal di teman-teman bikin konten aja. Ngapain misalnya lagi di rumah mancing, bikin konten tentang mancing, bikin konten apapun. Nggak usah mikirin, aduh mas, nah yang nonton sedikit nih, gimana ya? Penonton nggak usah bingung mikir itu. Buatlah video, upload aja. Awalnya nggak ada yang nonton, lama-lama ada yang nonton. Walaupun itu 10, 20, nggak apa-apa, upload aja. Bisa mas, ditonton jutaan? Bisa. Karena pengguna YouTube itu kan banyak banget tuh, ratusan juta di dunia. Nah, sahabat semuanya bisa bikin dengan pakai bahasa Inggris, mungkin ya bisa pakai bahasa Inggris, ataupun pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa daerah teman-teman masing-masing gitu ya. Mungkin tidak ada kegiatan, nganggur di rumah, tidur, makan, tidur, nggak ada kegiatan, di waktunya terbuang sia-sia. Buatlah konten-konten yang positif, karena cukup banyak dari teman-teman aku sendiri yang baru tamat sekolah maupun yang kuliah masih nggak ada kegiatan. Ya oke, misalnya lagi kemana nih, ke kebun, bikinlah video edukasi apa, nanam cabai atau manen apa, buah pisang, dan pokoknya apa aja bisa dikemas, kemudian diedit, ya upload ke YouTube dan sebagainya. Karena potensinya itu besar banget ya untuk sekarang ini. Arus media sosial tahun-tahun ini, generasi sekarang itu ngeri banget, cepet banget ya, karena banyak platform, aplikasi, sahabat semuanya bisa memanfaatkan itu. Daripada main game, gak ada kegiatan, paketannya habis lagi, tidur-tiduran, ngantuk, besok makan, tidur, gak ada kegiatan, jenuh, buatlah video konten yang bermanfaat ya. Jadi waktunya itu betul-betul bermanfaat. Nganggur di rumah ngapain, gak ada kegiatan, misalnya kayak gitu, bikin video konten. Barangkali dengan membuat video-video tersebut nanti akan ada berubah atau ada jalan rezeki yang lain kayak gitu. Karena cukup banyak dari teman-teman aku sendiri yang bikin video konten dan sebagainya itu bagus ya. Awalnya, tapi aku malu mas, kamu di depan kamera, nggak apa-apa, awal-awalnya malu. Misalnya nggak mau nih, nggak ada mukanya, ya bisa tuh, nggak usah pakai muka. Tanpa muka, banyak kan, ya, tinggal ngerekam aja, bikin video konten apapun, mau di-upload di platform mana, TikTok, mau YouTube, maupun di Snapchat, dan sebagainya, banyak kayak gitu ya. Jadi, teman-teman bisa bikin itu. Ini adalah solusi untuk sahabat semua yang nganggur, baik itu yang pendidikan SD, SMP, SMA, semuanya pokoknya ya, ketika yang nganggur maupun baru yang diputus kerjaan, gak ada kegiatan, bikin video konten. Ini saran dari aku sendiri, karena ini cukup banyak dari teman-teman, maupun nih untuk teman-teman juga yang mohon maaf ya, yang sedang menunggu panggilan dan sebagainya, buatlah video konten yang bermanfaat. Satu hari satu video upload, durasi gak usah panjang-panjang, 5 menit atau berapa, semampunya, lagi jalan kemana, naik sepeda, ada gunung, upload ya edukasi, video-video edukasi boleh, bagus banget ya. Pokoknya video yang bermanfaat. Mas, bisa nggak sih ditonton jutaan? Bisa, karena pengguna YouTube itu di negara kita tuh banyak banget ya. Ya, upload aja. Ya, kayak gitu. Ini adalah saran untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih nganggur, nggak ada kegiatan, daripada tidur-tiduran, ngegam-game, nggak ada kegiatan, ya udah bikin video konten yang bermanfaat. Keahlian yang teman-teman apa, upload aja ke media sosial, entah di YouTube dan ke yang lain. Gitu. Tapi saran aku ke YouTube ya. YouTube, habis itu nanti kalau udah banyak, udah monet dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi gak usah malu bikin video YouTube, mas malu mas, ini gimana, gak usah malu, cuek aja, kan kita gak ngapain, gak dosa juga, gak mencuri, gak ngapa-ngapain, daripada tidur-tiduran, gak ada kegiatan, bikinlah video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya.